la Blasta City Valencia, pada 27 Februari 2021. Progres imunisasi COVID-19 kebangsaan mengandungi 3 fasa. Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021. Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala, fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Program ini bertujuan untuk memastikan industri kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti sekaligus memutuskan rantaian penularan jangkitan dan akhirnya dapat menamatkan pandemik COVID-19. Pendaftaran secara sederhana sebagai penerima vaksin boleh dilakukan secara atas talian bermula Mac ini melalui aplikasi My Sejahtera. Anda juga boleh mengunjungi klinik kesihatan, hospital awam dan swasta bagi pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.vaccinecovid.gov.my. Terapkan amalan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan 3X iaitu kawasan kisah, sempit dan sempang secara dekat. Dan amalkan perlindungan diri 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear memakai pelindung.